Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Tonol di my channel YouTube Bang Tonol Tutorial. Pada video sebelumnya saya sudah bagikan pengalaman saya tentang TV jadul, TV tabung yang sudah menggunakan set top box tapi tidak ada sinyal, gambar tidak keluar, mungkin keluar tapi nggak semua, kadang jelas kadang hilang. Pada video ini saya akan sharing cara menggunakan satu antena untuk dua TV jadul dengan menggunakan dua set top box. Kenapa mesti menggunakan dua set top box? Karena ini posisi TV analog sudah dimatikan dan keduanya TV jadul sehingga perlu dua set top box. Sebelumnya, sebelum TV analog dimatikan, dua TV saya menggunakan satu set top box itu sudah bisa. Jadi yang satu pakai TV digital, sedangkan yang satu masih pakai TV analog. Tapi satu antena, satu booster, dan satu set top box. Untuk saat ini TV analog sudah dimatikan sehingga harus menggunakan dua set top box untuk mendapatkan acara yang berbeda. Jadi dua TV enggak, itu channelnya sama, itu mesti menggunakan dua set top box. Kecuali salah satu TV sudah TV terbaru yang di dalamnya sudah ada set top box, jadi tidak perlu menggunakan set top box lagi. Langsung saja kita mulai ke videonya. Agar tidak gagal paham, ikuti sampai akhir. Ini booster yang bisa digunakan untuk dua TV, satu antena, satu booster. Tidak semua booster ya. Jadi setahu saya model yang seperti ini, jadi yang antenanya muter-muter itu. Jadi ini kabel warna apa, hijau atau abu-abu ini. Ini dari antena, ini ada tulisannya antena. Nah, terus yang untuk ke TV ini ada dua, yang satu putih, yang satu hitam. Yang satu putih ini masuk ke sini, ke set top box. Nah, ini set top box. Baru nanti yang ini colokan 3 apa RCA atau apa namanya, masuk ke TV sini. Jadi ini yang TV pertama, ini yang kabel putih yang bawaan. Untuk yang kabel hitam ini masuk ke sana. Terus masuknya ke TV yang di depan. Ini kabelnya saya lewat bawah terus sampai ini yang kabel hitam tadi. Jadi satu antena bisa untuk dua TV dengan syarat dua set top box agar bisa memilih channel masing-masing. Ini yang TV pertama tadi ya, di sini satu set top box, dan yang di depan tadi satu set top box, tapi antenanya dan boosternya itu cukup satu. Konektor atau jack antena yang menghubungkan ke booster dan ke set top box TV kedua ini sama. Jadi konektornya yang apa, cowokan. Kalau kabel antena
kita beli itu sudah ada satu, berarti nanti yang satu kita pasang sendiri, kita beli konektornya itu. Atau mungkin kalau beli sudah ada yang dua-duanya seperti itu ya, jadi kita tinggal colok-colok saja. Untuk produk-produk yang saya gunakan mulai dari konektor jack, terus poster, antena, nanti saya sertakan linknya ya, kalau semoga bisa menjadi referensi teman-teman semua. Kalau poster yang teman-teman miliki beda dengan yang saya miliki, mungkin bisa saja di cabang dengan menggunakan kabel T atau sejenisnya. Kalau memang tidak bisa, kemungkinan antena bisa untuk dua TV dengan dua poster juga. Jadi nanti pencabangannya dari kabel antena. Silahkan dicoba karena saya belum pernah mencoba. Atau mungkin teman-teman yang sudah lebih tahu bisa kasih tahu pengalamannya di kolom komentar. Sedikit berbagi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.